yang cantik dong. Dengan alasan bisa saja tak bayar jasa pengecara dengan mengiming-imingi uang bulanan 30 juta, namun Iklim Hakim menyebutkan dirinya menolak dengan tegas. Muncul pemberitaan lagi tentang pengecara Rasman Arief Nasution. Rasman Nasution meminta kliennya sendiri Iklim Hakim menjadi istri ke-8. Disebut-sebut Iklim Hakim diminta menjadi istri ke-8 Rasman Arief Nasution. Tak hanya itu, Rasman pun menyebutkan dirinya meminta jatah dari Iklim Hakim. Entah apa yang dimaksud. Namun kini Iklim Hakim sudah tak mau lagi menjadi klien dari Rasman Arief Nasution dan berpindah pengecara. Sontak saja Iklim menolak dan menyebutkan dirinya pindah pengecara karena masalah ini. Di awal, Iklim meminta bantuan hukum karena terkait permasalahannya bersama Hotman Paris. Namun tak nyaman saat Iklim diminta jadi istri ke-8 oleh Rasman Nasution. Chilling with cewek-cewek. Hi guys. Hi babe. Hi. Hi. Masa lo. Di hari ini quick meeting sama lagi sama bebek lagi tiap hari ya say ya kan cuan. Tak pernah meminta jatah kepada Iklim Hakim, kini Iklim Hakim mengganti pengecara. Rasman Arief Nasution merasa dipitnah juga oleh Iklim Hakim, akan segera melaporkan mantan kliennya ini. Bukan rahasia lagi, Rahmat Arief Nasution kini tengah menjadi perbincangan karena pengecara ini kerap bermasalah dengan mantan-mantan kliennya, termasuk kini Iklim Hakim. Rasman Arief Nasution membantah semua pernyataan Iklim Hakim, menyebutkan dirinya tak punya istri 7, bahkan tak pernah meminta Iklim untuk menjadi istri ke-8. Rasman Arief menyebutkan dia yang minta duluan. Rasman pun akan membongkar siapa Iklim Hakim sebenarnya. Bahkan Rasman menyebutkan Iklim Hakim tak membayar jasa pengecara kepada dirinya. Makanannya jatuh. Ternyata kursi. Ini apa? Ini lagi ada anak manja nih. Satu, itu dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.